Assalamualaikum teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel YouTube saya Mel Mahendra. Pada siang hari ini hari Kamis ya, tanggal berapa ini? Tanggal 17 kita main ke garasinya HR. Di sini banyak bis yang lagi maintenance ini teman-teman. Oke, nanti kita lihat ke dalam. Ini hari Kamis ya. Jadi kemarin di hari Selasa itu ada rilisan. Selasa pagi deh kalau nggak salah, pas Senin malam gitu. Ada rilisan dan posisi kita juga lagi ada di luar kota, jadi nggak bisa ke sini. Oke, nanti kita lihat ke dalam aja bisnya seperti apa. Ikuti terus untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya agar semakin berkembang. Selamat menonton. Ya, kita mulai dari depan ini teman-teman. Ini ada 149. HR149. Ini dulu nickname Maestro ya, JB3DD. Basic awalnya JB2 yang dirombak di garasi sini sendiri. Ini ada bisnya Pak Yoyok, Pak Sokip. Ada Javas King 20. Basuri dengan 12 corongnya ini. Yang biasanya paten untuk ngisi Jepara Sumber Arta. Yang ini sudah remap ASN teman-teman. Javas King, gak tau krunya tidur mungkin ini. Kalau Pak Yoyok tuh orang Jepara teman-teman. Amit lagi. Ini 26 One Piece. Terus di belakangnya ada HR berapa ini? Pak. Ada 114 di sini teman-teman. JB2 Hadi basicnya Mercy 1626. Terus di sini ada 70 Mokodo yang lagi perbaikan mesin. Terus ini ada Skylander yang baru. Sorry, ini agak serak nih teman-teman. Ini ada Skylander baru ya, ada HR134 di sini. Yang beberapa waktu lalu ada insiden sedikit disenggol truk di bodi sini. Bodi kiri apa kanan ya? Ini dicat kembali. Warnanya benar-benar bagus banget, biru-biru metalik. Oh, di sebelah kiri ternyata. Ini 70. Terus ini nggak ngerti ini HR berapa ya? Lama nggak main ke garasi HR, jadi nggak tahu ini HR berapa. Ini 70 Mokodo ini. Apa ini netral kayaknya? Coba nanti kita cek depan ya. Ini ada HR. Lima empat kayaknya nih. Oh, ini 54-nya. Ini 54 di sini ada Jatayu. Krunya sekarang dapat Skylander baru. Salah satunya yang kemarin kita naikin ya jadi SE. Di sini ada 238 Zeppelin GX Cruiser. Ini basicnya warna hijau nih. Ini XMPS di sini teman-teman. Yes. Ini ada X-nya dari HR45 dulu, yang ini mau dibikin JB5 teman-teman. Proses dempul. Oh, ini 774 ini. Ini HR74 teman-teman. 74 yang bikin livery baru, terus cat baru, cat ulang semuanya nih. 70 114.
tapi 238. Depannya 54. Ini ada Lexus HR83. Ini ada 117. Ada positif. Tadi habis ngobrol-ngobrol juga sama Pak siapa namanya? Pak Tesi di depan. Ini ada 28. Ini HR 05 patas Mercy 1626 JB 3DD. Dan ini ada bis barunya, ada 2 unit di sini. Basic awal JB 2 HDD dibikin JB 3 HDD dengan bagasinya space frame. Space frame dan ini bordes. Jadi otomatis ini kuat ya, para bordes. Ini dulu adalah Mas, sasisnya R49 sama 50 teman-teman. Jadi dulu apa ya, Arunika sama apa sih yang 49 itu, Ningrat ya, ini gak salah ya. Ini JB3DD 2 unit. Nah ini nanti untuk kode ini, tempat duduk ini nanti. Dua unit HR yang baru keluar dari Karoseria Diputro di hari Selasa sih kalau nggak salah ya, koreksi ya teman-teman. Paduan warnanya juga cakep sih, antara hitam terus silver terus ada balutan warna putihnya. Beldepnya warna putih, cakep. Dan ini untuk divisi atap ya teman-teman, karena di belakangnya ini bertoilet di sini. Garapan Adi Putro, bagus. Dan ini garapannya dari body repairnya garasi sendiri, ada 39 M39 JB5 MHD. Bagasinya space frame Mercy 1626 Euro 4 dari stikernya. Kayaknya sih sudah persiapan untuk ngelain ini. Harusnya ya, karena sudah jadi semua sih. Sudah ada seatnya, ada apa namanya, ada televisinya, ada seat, lalu ada selimut. Televisinya juga baru ini teman-teman. Unit bersekat. Dan untuk spionnya ini kayaknya nggak ada ini deh, kayak lampu hazardnya gitu loh, kayaknya nggak ada, beda dari JB5 garapan AP sendiri. Ini ada patas Osor 1836. Ini biasanya tangannya Pak Antok nih untuk patas Pati Jogja. Terus ini ada patas X-nya dari divisi Parwis
mana namanya, Tangerang. Sekilas dari samping sebelah kiri nih, gambar wayangnya benar-benar kelihatan hidup. Perpaduan livery wayang warna hitam putih lalu abu-abu metalik seperti ini. Jangan lupa selalu stiker Menara Kudus. Coba lihat ke dalam yuk. Untuk tangganya juga bordes. Kita lepas sandal dulu. Nah, jadi seperti ini untuk tampilannya dari bis barunya yang keluar dari AP. Seatnya juga baru teman-teman. Nah, seatnya baru, plastikan, custom, lambang HR. Televisi, terus di atas ini kompartemen dalam keadaan tidak ada penutupnya. Untuk jalannya juga masih lega, seatnya jumbo padahal. Ini ada televisi juga. Terus belakang kandang macan. Lalu ini toiletnya nih. Nah, coba kita lihat. Toiletnya toilet baru, teman-teman. Ada kaca, wastafel, shower, kran, tempat tisu di sini. Tutup lagi ya. Menarik untuk dicoba. Oh ya, dan seatnya ini juga sudah bersilver teman-teman. Ada sabuk pengamannya. Untuk interior juga sudah JP3 nih. Lampu, lalu ada port USB-nya 2, terus ada lubang AC juga di sini. Ya. Lampunya fungsi. Dan rilisannya ini bersekat. Ini unit ningrat, teman-teman. Kalau teman-teman bisa ngelihat kaca di atas, ini masih ada bekas stiker tulisan ningrat. Berarti ini merupakan dulunya sasis X-nya dari 49, sedangkan ini sasisnya X dari 50 Aronika. Cuman untuk sekarang aku kurang tahu ini nanti jadi nomor lambung berapa. Ini pengecekan sama tim-timnya HR sendiri, yang kemungkinan mungkin ya nggak lama lagi lah ini akan jalan. 2GB 3DD. Kalau dari stikernya ya Didi. Dua unit bersekat dan belum ada nomor lambungnya. Paling takjub sama ini HR39 yang dibikin JB5. Sebelumnya belum pernah ada ini HR bikin JB5, dan baru ini produknya tim garasi HR. Bagus. Yang pasti livery wayangnya ini loh, karena ini perpaduan warna biru, wayangnya putih, jadi bener-bener kayak ketara banget gitu. Ya, kita tadi yang depan-depan belum lihat ya unitnya apa aja. Ini 2 Mercy 4950. Terus ini tadi yang patas
09 atau berapa tadi? Terus ini 28. Enggak. 28, terus ini ada Zeppelin G3. Kalau enggak 157 160 nih. Terus ini ada Zula 009. Ini ada Desblades 083. Belakangnya tadi 45 yang jadi JB5. Kayaknya sih 160 ini. Ah, 160 nih. Timerak 54. Terus ini ada 53. Nah, ini 53 54 ada di sini. 53 54 sekarang dapat jatah Skylander R22 kayak samping ini, tapi dibikin SE. Ini 134 Arsenio Ribbon untuk tim Sumenep Jakarta Pondok Cabe. One Piece 26. Terus 20 149. Sampingnya tadi berapa itu ya, lupa. Oke teman-teman, kita akhiri dulu untuk video kali ini langsung dari garasinya HR. Ini di sini banyak yang maintenance dan semoga cepat jadi, cepat ngelain kembali. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.